Setelah Senin kemarin kepolisian menggerebek rumah industri pengoplos pil ekstasi, kali ini kepolisian jajaran Polda Jambi kembali menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan home industri pengoplosan minuman keras. Gudang atau pabrik pengoplosan miras yang berlokasi di Jalan Guru Muchtar, tepatnya di belakang pasar Kebon Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ini digerebek Senin malam sekitar pukul 8. Pantauan di lokasi Rabu siang, Kapolda Jambi Brigjen Pol Yazid Fanani didampingi Kakanwil Kemenkumham Jambi, Kepala BPOM Provinsi Jambi, serta sejumlah pejabat Polda lainnya meninjau langsung lokasi pabrik miras oplosan tersebut. Penggerebekan tersebut berawal dari informasi masyarakat setempat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap dua pelaku. Dua pelaku tersebut adalah A, 42 tahun, warga Kelurahan Cempaka selaku pemodal, dan satu anak buahnya berinisial US alias BS, 38 tahun, warga Kecamatan Pasar, Kota Jambi. A sebagai pemilik rumah sekaligus pemodal usaha tersebut diduga kuat merupakan pemilik usaha tempat hiburan malam di Kota Jambi. Dalam satu hari, para tersangka dapat memproduksi ratusan dus miras oplosan. Para tersangka melakukan pengoplosan miras dengan mencampur alkohol, air mineral, air spiritus, dan pewarna berbahan karamel. Air campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas dengan diberikan label resmi Bos Vodka dan Columbus untuk diperjualbelikan di berbagai tempat hiburan malam di Jambi. Oleh para tersangka, miras oplosan ini diperjualbelikan dengan harga Rp200.000 per lusin. Baru saja di Reserse Polda Jambi telah melakukan pengungkapan terhadap produksi miras yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tanpa adanya izin edar. Ya, tersangka dua orang, inisial A dan B. Mereka melakukan pengoplosan minuman miras dengan bahan-bahan kimia. Ya, yang tentu saja berbahaya untuk kesehatan. Karena kalau kita lihat campurannya, ada beberapa bahan pewarna, kemudian alkohol murni, ya, dan juga ada spiritus dengan komposisi tertentu, lalu dicampur perasa, pewarna, dan juga campuran yang membuat minuman itu memiliki bau tertentu sehingga sangat berbahaya terhadap kesehatan. Gerebekan ini polisi berhasil menyita barang bukti 126 miras oplosan berlabel Columbus, satu unit tangki air kapasitas 1000 liter berbahan stainless, 6 buah drum plastik warna biru, 2 unit alat pres tutup botol, kemudian 7 karung botol kosong, 1 kantong besar tutup botol merek Columbus. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun dan denda 2 miliar. Dan pasal 142 Undang-Undang Pangan dengan ancaman 2 tahun dan denda 4 miliar. Marlan Slamet, JEK TV melaporkan.